Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah gembong pelaku pencurian di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur, Lampung. Sempat bersembunyi, petugas akhirnya menangkap tersangka yakni Haikal di dapur rumah. Petugas kemudian membawa tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung. Tersangka bersama 4 orang rekannya masuk dalam target operasi penangkapan. Pelaku yang merupakan pelaku lintas provinsi, mereka menunjuk, memetakan, dan menyasar terhadap perusahaan, PT, kantor yang menyimpan uang dalam berangkas dan barang-barang berharga yang mendukung kegiatan kantor tersebut. Polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 4 unit laptop, 2 telepon genggam, peralatan untuk pencuri, serta 1 unit mobil yang digunakan saat beraksi. Dari Lampung Timur, Andreas Apandi, iNews melaporkan.